kosakata dan juga digabung dengan pelafalan. Jadi nanti dia bisa diajarkan anak-anak ibu di rumah bagaimana cara melafalkan bunyi kosakata tersebut. Jadi bukan hanya menghafal tapi mengucapkan juga penting. Karena nanti itu yang dibutuhkan untuk nanti di speaking atau di listening. Oke? Okay? Ya. Yeah. Kosakatanya apples. Jadi ada dua bunyi apples. Apples. Kenapa harus ada S-nya? Karena mungkin apple-nya banyak. Tapi kalau hanya dia satu, apple. Jadi ibu-ibu dari sini sudah paham ketika ada S atau ES di belakang kata, di belakang kata benda itu artinya jamak ya. Oke, apple, apple. Banana, 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 banana berarti pisang. Ada tiga pengucapan banana. Ya. Candy, candy itu permen. Cereal, ini bacanya C, cereal. Jadi ada tiga suku kata cereal. Cereal berarti sereal atau gandum, bubur gandum ya, atau bubur dari biji-bijian ya, seperti gandum, jagung ya. Oke, okay. Chocolate, chocolate. Sebenarnya ada tiga pelafalan chocolate ya. Chocolate, jadi O ini kalau bunyinya ditulis E. Chocolate, 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 coklat ya. Cookies, cookies, cookies. Cookies ini memang selalu lebih dari satu ada S-nya ya. Cookies. Vegetables, vegetables, atau vegetables, vegetables. Ingat bunyi yang naik itu adalah kata ves. Jadi ada, kalau ada yang bilang vegetable salah ya. Ini yang naik ves, dibunyi ves, vegetables, 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 ya, vegetables, vegetables, sayuran ya, vegetables, ya. Kalau cepat dia vegetables, ada tiga vegetables, ya. Kalau empat suku kata vegetables, vegetables, jadi E ini tersendiri, vegetables, okay, sayuran. Yogurt, ada dua suku kata yogurt berarti susu fermentasi ya, atau sering kita sebut yogurt, yogurt ya. Fries, ini adalah makanan dari yang berminyak ya, makanan goreng-gorengan ya, disebut dengan fries, berasal dari kata fry. Fry artinya menggoreng, jadi fries ini makanan yang apa, yang memang dibuat dengan cara menggoreng. Okay. Fruits, fruits, buah-buahan ya, fruits, buah-buahan. Milk, susu. Popcorn, popcorn, jagung kembang, atau sering juga kita sebut dengan popcorn, kita pinjam kata bahasa Inggris tapi artinya kalau diterjemahkan adalah jagung kembang. Rice, ingat rice pakai S belakang rice, bukan rice ya. Kalau rice nanti naik, kalau ini rice, nasi ya. Soda, 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 minuman soda. Soup, soup, soup ya, U-nya agak panjang, soup, soup, soup. Tomatoes, tomatoes, tomat ya. Oke, kita ulang dari awal. Apple, banana, candy, cereal, chocolate, cookies, vegetables, yogurt, fries, fruits, milk, popcorn, rice, soda, soup, tomatoes. Oke, kita lanjut juga nanti dengan strukturnya. Terima kasih.